Halo semuanya, kali ini saya akan mendemokan proyek kecil yang saya lakukan di rumah ya, membuat sistem ball and plate ya, di mana plate ini saya ambil dari penutup kotak penutup sepatu bekas ya, yang kemudian saya menggunakan juga sedotan seperti ini ya, yang saya letakkan di sini, yang saya fungsikan sebagai engsel, di mana saya juga menggunakan servo MG90S ya, servo yang terkecil yang ada ya. Seperti ini ya, kira-kira seperti itu strukturnya. Di bawah juga sebagai tumpuan ada juga sedotan dan beberapa paper clip yang saya gunakan sehingga membentuk fungsi engsel omnia, bisa bergerak ke segala arah. Saya rasa itu cukup untuk satu sedotan, itu cukup untuk menahan beban karena beban yang ada ringan. Dan sebagai sensornya saya menggunakan ini Pixy ya cukup canggih ya. Dan kemudian saya menggunakan juga microcontrollernya. Di sini kebetulan saya ada Wemos, saya pakai Wemos dengan Arduino IDE sebagai program interface-nya. Nah, ini objek yang akan kita amati adalah bola ini ya. Saya mencoba men-set bola ini berada di posisi agak ke tengah, tidak persis di tengah plate tapi agak ke tengahnya. Kita coba lihat bagaimana reaksinya ya. Kita taruh saja ya. Ya, perlahan-lahan stabil, mencoba menggiring bola ke tengah ya. Memang belum saya tuning dengan optimal ya posisi untuk bolanya. Sementara variabel yang saya pakai KI tadinya untuk kedua sumbu itu, sobat Anda lihat di sana. Kemudian untuk set point-nya itu untuk sumbu X-nya itu 65 dan sumbu Y itu 95. Jadi kira-kira seperti itu, mungkin agak ke tengah. Dan ini ada tampilan grafik di mana yang merah itu menunjukkan sumbu Y-nya dan yang biru itu adalah sumbu X-nya. Kelihatannya tidak terlalu stabil tapi dia bergerak di sekitar sekuen yang saya berikan ya. Kita kembali nanti ya, kita kembali ke plane ini. Sekarang kita coba berikan gangguan ya, saya coba sama ya dengan cepat ya, kira-kira di bawah 5 second dia bisa ya kembali ke posisi awal tadi ya. Artinya ya lumayan bagus responnya. Jadi kita taruh sini lagi ya, sedikit chaos ya. Ya karena ada bayang ya, itu dia bisa berhasil juga kembali ke posisi awal ya. Memang saya setting set point-nya tidak di tengahnya karena tergantung posisi ini terhadap kamera yang atasnya, karena dia membaca pixel ya, kira-kira ya di sekitar pixel tadi 65 dan 95 tadi ya, 95 untuk X dan 95 untuk Y. Kira-kira seperti itu, semoga ini menginspirasi Anda. Dan sekali lagi, bahan yang saya gunakan bahan-bahan yang bekas, murah meriah, tetapi bisa mengimplementasikan atau merealisasikan sistem yang sederhana ini ya, sistem kendali PID dari sistem ball and plate. Sekian.